pencabulan terhadap anak berawal laporan dari ibu kandungnya, yang mana ketika korban pagi-pagi ke kamar mandi, kemudian dia kencing, terasa sakit, akhirnya nangis. Ibunya sendiri langsung menanyakan pada bapaknya, karena malam itu si anak hanya ketemu dengan bapaknya di rumah. Dan waktu itu bapaknya juga mengakui bahwa anaknya telah dicabuli. Medcom.id, a part of Media Group Network.